Hai semua, dalam dunia siaran berita, kita melihat reporter atau pembaca berita yang terlihat keren. Tapi kalian pasti banyak yang belum tahu atau lihat kejadian lucu dan unik yang terjadi pada sebuah pembaca berita. Inilah momen lucu pada reporter atau pembaca berita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya yang ada di bawah video ya guys. Tak memakai alas kaki. Kalau kita melihat pembaca berita di TV, terlihat rapi dan setelan jas dan gayanya yang casual. Tapi tidak dengan pembaca berita yang satu ini. Dia tidak memakai alas kaki alias nyeker saat membawakan berita di TV. Dan tidak di situ aja, mungkin yang terlihat di TV, pembaca berita ini sedang berdiri atau duduk. Tapi ternyata, pembawa berita ini membawakan berita dengan jongkok. Mungkin mejanya terlalu pendek ya, makanya jongkok. Ada lagi yang ini, sudah nggak pakai alas kaki, karena tidak ada tempat duduk pembawa berita ini membawakan berita dengan meregangkan kaki. Kalau lama-lama apa nggak capek tuh? Tertutup kamera. Saat syuting berita di studio, yang pastinya banyak kamera yang mengambil gambar agar terlihat bagus dan keren. Seperti yang terjadi pada pembawa berita yang satu ini nih. Saat membawakan berita, tiba-tiba kamera yang lain menutupi wajah sang pembawa berita. Alhasil, wajah pembawa berita ini tertutup kamera. Mungkin saking semangatnya ya, kameranya jadi mau nge-shoot dari deket sampai nggak sadar kalau ada kamera yang lagi on di belakangnya. It's completely covered. When I got in this morning, hello camera, I'm working here. I'm working here. That's excuse camera number two. Say hello. Excuse you. Diterjang air laut. Saat menyiarkan langsung perkiraan cuaca di dekat pantai, yang cuacanya sedang tidak bagus, sang reporter melakukan siaran dekat pantai. Saat baru memulai siaran, sang reporter tiba-tiba diterjang oleh air pasang pantai yang memang cuacanya sedang buruk. Dan alhasil, sang reporter tersebut basah kuyup dan kena terjang air laut. Itu kira-kira siarannya bakal dilanjut nggak ya? Terjatuh ke sungai. Lucu lagi dengan reporter yang satu ini. Saat sedang wawancara dengan narasumber di tepian sungai, sang reporter dengan santainya memegang tali di sebelah sambil mewawancara. Tapi ternyata, tali yang ia pegang tidak kuat dan terlepas. Alhasil, sang reporter pun terjatuh ke sungai. Ini gara-gara tali ini. Siapa sih yang ngikat tali di situ? Terkena salju. Saat cuaca musim salju, sang reporter menyiarkan keadaan cuaca yang terjadi di kota yang diselimuti oleh salju. Tapi nggak tahu kenapa, tiba-tiba ada mobil pembersih salju melintas di depan sang reporter. Akhirnya sang reporter tersiram salju deh. Emangnya si pembersih salju itu nggak lihat apa ada yang lagi siaran langsung, main lewat-lewat aja. Jangan-jangan si sopir mau masuk TV kali ya. What's my biggest pet peeve? Well, truk lewat. Pada suatu balap sepeda, ada seorang reporter yang sedang menyiar pada ajang balap sepeda. Memang gak ada yang aneh sih, tapi saat sang reporter mulai siaran di tepi arena balap di garis start, tiba-tiba ada mobil truk masuk ke arena balapan dan menabrak gerbang start balapan. Tapi dengan santainya, truk tersebut berjalan kayak gak ada dosa. Apa karena tiang yang ditabrak terbuat dari balon ya, makanya gak keras sama dia. Terkena bola. Pada pertandingan sepak bola, saat sesi latihan sebelum pertandingan dimulai, sang reporter bola ini menyiarkan langsung di lapangan dekat pemain yang sedang latihan.
dan saat sedang siaran, kepala sang reporter terkena tendangan bola dari sang pemain yang sedang latihan di belakang. Sakitnya sih nggak seberapa, malunya itu loh yang luar biasa.